Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan hari ini kita kembali lagi di Block Fruit. Alright, jadi di sini aku udah level... Oi bang. Ya ampun, dibunuh guys. Hacker kah? Hacker guys ya, hacker. Ya ampun. Udah aneh banget ya, di semua game Roblox tuh ada aja hackernya ya guys ya. Nih, ya 254 tapi aku satu hit coy. Sama dia kayak nge-spam skill gitu guys ya, ngelok ke orangnya gitu. Halah mbak ya. Jadi di sini aku udah level 282 guys. Setelah kemarin tuh kalau nggak salah terakhir tuh aku level 50 ya kan. Dan sekarang aku udah level 282. Di sini banyak banget yang bilang katanya buah Lugia ini emang imun ya, selama monsternya itu levelnya di bawah kita. Jadi ya enak guys ya. Nah sekarang tuh aku lagi di gladiator guys ya. Cuman aku merasa leveling di sini tuh kayak seret banget bro. Jadi yang merasa yang bikin aku seret itu guys ya. Oh ya, ngomong-ngomong aku juga beli pistol di sini buat mancing monsternya. Oke. Okay. Nah, jadi aku puter-puter ya. Monsternya itu cuman ada 3 guys ya. Oh, ada 4 di sini. Cuman jauh-jauh banget guys, jauh-jauh banget cuy. Tembak nih ya. Tor. Kagak kena, bro. Aduh, tor. Oke, okay, kita tembak, ini juga kita tembak. Aduh, kagak kena juga ya kan. Cetor. Nah, kita kumpulin ya guys ya. Like this. Oke, okay. Sini juga kayaknya ada satu di sini. Tuh. Cetor. Nah. Kayak gini guys ya. Aduh. Kejauhan kah? Bro, kejauhan kah, bro? Aduh guys ya. Wah. Gak worth it nih guys. Makanya aku bilang gak worth it dan hilang guys, hilang. Tuh. Hilang cuy. Sedih. Kita tembak. Jadi kayak menurutku tuh kurang worth it guys ya untuk di sini ya. Oh ya, ngomong-ngomong aku ganti flame kayak punyanya Dai ya kan. Karena banyak yang bilang juga katanya Bang Sen ganti aja Bang Sen agak kurang gitu kan ya. Dan sini aku udah masteriku udah level 170 ya. Oke. Okay. Kita tembak-tembakin. Dan ngomong-ngomong masih ada 99 plus-plus ya guys ya, mungkin bisa aku tambahin sih. Banyak banget coy. Belum ku naikin guys. Kita kasih 100 kali ya. Kita sisain 50. Jadi sini aku udah pegang pedang juga ya di punggung itu. Udah pegang pedang juga. Tapi aku kan naikinnya melee kemarin ya. Jadi kayak kagak ada damage ya guys ya. Sisain 50, let's go. Kita coba ya. Gladiator. Kereset semua guys gladiatornya dan menurutku makanya tidak worth it, bro. Aku mending di map sebelumnya itu lebih apa ya? XP-nya lebih mantap guys ya. Udahlah pindah. Nah guys ya. Oh bentar guys. Sebelum kita melakukan agenda kita hari ini, aku mau gacha dulu ya. Kita awali dengan gacha fruit, bro. Karena ini kayak 2 jam sekali gitu ya guys ya. Please, sebenarnya aku ada satu yang bagus, cuman please mudah-mudahan dapat bagus. Pike fruit jelek ya guys ya. Jelek enggak sih? Jelek ya? Ya ampun jelek guys. Ya udah kita simpan aja guys ya, kita store. Jelek, bro. Dan di sini sebenarnya aku ada nih guys, aku juga udah dapat ini ya, baju ini. Aku ada ini guys, Wake Fruit. Resikonya sih kita harus reset sih guys. Cuman ya wis lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ini jelek guys ya. Ya udahlah guys, aku tuh Wake Fruit ini kan legendary ya. Kalau yang apa namanya, yang flame itu kan cuma biru biasa ya. Menurutku kayaknya bagusan kalau misalnya aku ganti sih ya. Gimana menurut kalian guys ya? Tulis kolom komentar guys ya. Ini kita coba equip dulu guys ya. Kayak mana bentuk kita ya? Widih. Oh, nggak bisa pakai 2 kah? Nggak bisa pakai 2 guys ya. Harus milih salah satu ya. Antara topi. Lucu coy. Cuman nggak cocok ya sama skinku. Atau kita pakai baju. Like this. Keren juga sih ini bro. Cuman nggak usah deh guys ya. Sementara kita nggak usah pakai. Dan kita akan pakai ini. Ini guys ya. Let's see guys ya. Widih, keren banget guys bentuknya guys. Bentuknya sih keren banget guys. Oh my god bro. Kayak dia bergetar gitu loh, quake ya. Duh, udah ya guys ya. Aku mau. Please, aduh levelku bakal hilang guys ya. Udah gak apa-apa. Let's go, kita makan. Nyam, 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 nyam. Oke guys ya. Udah ada guys, kita coba ya. Quick punch. Wow. Oke, ini keren bro. Kita coba dulu bro. Oke, harus naikin level lagi ya. Kita coba ya. Oh my god, keren sih guys. Oke sih. Ya, bentar. Kita kena hit kan? Oh, berarti harus ngikutin mastery kita ya. Bentar guys.
Eh bentar guys, kita gak imun ya? Kayaknya kita gak imun deh. Kalian tulis kolom komentar guys, imunnya hilang kah atau masterinya turun? Benar ya, udah aku berarti harus naikin level ini dulu ya guys ya. Bentar ya, kita coba. Oke. Tapi tidak sakit ya guys ya, jurusku masih satu ya bro ya. It's okay lah ya. Nih bang, sini bang, quicknya juga lama cooldownnya. Aduh, menurutku sih okay sih ya. Menurutku okay guys ya. Kita bisa terbang kah? Guys, kita pakai ini nggak bisa terbang ya guys. Waduh, nggak bisa terbang ya. Lama nggak bisa terbang guys. Apakah aku salah makan buah ini guys? Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Gak apa deh guys ya. Cuman aku suka sih, aku suka sih. Jadi sebelum aku beli ini, aku udah ini guys ya. Kapalnya kecil banget ya kapal gua ya. Sebelum pakai ini, aku lihat jurusnya orang guys ya. Cuman keren coy. Nanti sampai upgrade atas-atasnya tuh keren ya. Sebenarnya hari ini targetku tuh aku mau buka haki guys. Karena sampai detik ini aku belum buka haki ya. Dan banyak juga beberapa dari kalian nyaranin, bang buka haki bang biar lebih sakit. Dan katanya bikin darah kita juga lebih tebel guys ya. Ini nanti kita coba deh ya. Oke kita kesini. Kan ini dulu ya. Kita buka dulu guys ya. Buat misi cuy. Sakit banget sih guys ya. Gimana deh guys ya. Ini dapat bonus ini lumayan. Bentar, sabar. Cooldownnya masih lama, guys. Aduh, ini gua levelingnya juga harus naikin ini kah? Strength kah? Ini sini, Bro. Sini, Bro. Sabar, Bro. Sabar, Bro. Sabar ya. Sabar, guys ya. Let's go. Langsung level 31. Oke, that's good. Ah, ini guys ya. Aku pengen stat Strevan 50. Yes. Perlu 150 tulang guys. Aku punya berapa ya? Aku punya 385 bro. Cukup guys, cukup. Kita akan rubah status ya guys ya. Status refund, let's go. Gak apa guys, gak apa. Nah, it's okay, kita reset guys ya. Kenapa? Karena aku akan pakai pedang aja guys ya. Sword guys ya, kita naikin sword. Jadi ini kemarin banyak juga yang bilang, yang komentar sih, bang kayak sebenarnya status terserah lu bang, mau pakai pedang atau pakai tangan. Aku udah coba beberapa kali guys ya pakai pedang, dan aku kayaknya lebih suka pakai pedang sih daripada pakai tangan sih. Astaga, ini kita naikin dulu guys ya. 200 lah ya. 200 dulu deh guys, it's okay guys ya. 200. Let's go. Okay. Cuman kalau misalnya beneran ya, si buah ini nggak bisa bikin kita kebal, kayaknya ini bukan termasuk buah yang itu yang kebal ya guys ya. Kalau misalnya emang nggak bisa bikin kebal, berarti kita harus cari darah guys ya. Darahnya harus kita gedein bro. Baik guys ya, udah mentok ya kan. Harusnya sih pedangku sakit sih harusnya guys ya. Oke, kita udah nggak bisa terbang-terbang lagi. Jadi yaudah guys ya, kita akan naik kapal bro. Kita akan naik kapal guys ya. Pertama kita akan ke tempat aku leveling ya guys, yang menurutku worth it ya. Bentar, kok energiku dikit banget guys? Lah, karena nggak naikin melee kah? Aduh, ternyata pengaruh banget guys ya. Mana ya? Nggak mungkin kan guys, kita pakai kayak gini guys. Nggak mungkin dong, ini jurus aja kayaknya udah bocorin mana. Ah lama, mak. Ya udahlah guys, kita... Ah ya udahlah, kita pakai teori itu aja guys ya. Teori apa namanya? Teori kayak yang kalian saranin aja deh, yang awal. Kayaknya nggak bisa deh, bro. Nggak bisa deh guys kayaknya, guys. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa deh, guys. Nggak bisa. Nggak. Sah guys ya. Coba ya kita naikin. Iya, guys, emang nambah. Itu guys ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita balik lagi, balik ke awal ya. Let's go. Alright, guys, kita udah sampai. Ini adalah tempat aku ganti kapal guys ya, tadi terlalu pelan cuy. Ini tempat dimana aku sering ngelakuin leveling, maksudnya terakhir kali ya. Dibandingin tempat yang tadi sih, menurutku ini lebih better sih guys. Kenapa? Karena ya udah kita misinya levelnya kenceng bro di sini bro. Kalau misalnya kalian malas nunggu, ya udah tinggal reset aja guys. Ya nggak ada damage bro. Wah ini mah sakit juga ya guys ya. Sakit juga ya guys ya. Wah ini kalau misalnya nggak pakai pedang nih kayak gini guys, bocor banget gue ya.
Bocor banget guys, sakit guys. Aduh, ini gara-gara skillku belum. Gara-gara skillku jurusnya cuma satu doang guys. Iya nih. Gak sakit ya guys ya. Gak sakit bro. Alamak, salah buah ke aku guys. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian worth it gak sih buah yang ini? Bagus gak sih? Apa ini emang sebenarnya buah buat endgame bro? Maksudnya buat orang gitu. Itu apaan itu barusan? Itu orang ya? Itu orang guys? Cheater kah? Another cheater kah? Lanjut ya guys ya. Gua liat-liat sih lama ya. Ya iya deh guys. Kayaknya ini harusnya ya guys ya, harusnya nih buah kayaknya late game deh ini deh. Iya deh. Gak apa, kita coba dulu guys. Kita akan mencoba something yang baru ya. Oke. Kita coba minimal dia kita level 50-in dulu, kerasa enggak? Kalau enggak ya berarti kita balik lagi guys. Masa balik lagi bro? Lihat gue digituin doang, sakit banget guys. Pakai pedang sih gue masih menang bro ini. Wah, kayaknya buah ini emang nggak bikin kita jadi imun guys. Coba ya ini monster biasa nih. Ya coba. Ya guys ya. Wah iya ya, kayaknya ini buah nih harusnya buat late game ya guys ya, buat entar ya. Gak apa. Aku akan coba naikin sampai level 50 dulu ya guys ya. Let's go. 1 hour later. Alright guys, udah nih. Cuman nggak tahu nih, worth it atau nggak? Kita coba dulu ya guys ya. Kita coba dulu skillnya apakah worth it atau tidak. I don't know guys, aku masih belum bisa membandingkan worth itan yang mana ya bro ya. Cuman kalau kayak gini ya guys ya, kalau kayak gini PR-nya adalah kita udah nggak bisa mainan jarak dekat guys. Kita harus main hati-hati cuy, karena sakit banget ternyata ya monster-monster ya. Berarti kalau misalnya pada nyaranin pakai apa, buah Ilgia apa gitu namanya, buah yang elemen itu guys ya, buah yang elemen itu emang biar kita nggak kena damage ya kan. Apa guys, namanya juga nyoba ya, kita kan harus belajar dari pengalaman ya guys ya. What, ceder, kita ulti. Oh, jebret. Ya, oke sih guys ya. Mungkin nanti kalau udah level 100 baru kerasa ya, baru kerasa banget ya guys ya. Oke. Kita akan coba perihal yang lain. Cuma nanti kalian coba saranin lagi deh guys di kolom komentar. Nanti kalau emang menurut kalian emang lebih bagusan itu buah tipe Lugia, nanti aku bakal pakai deh guys. Menurut kalian yang mana? Bagusan yang mana? Ini kemarin ada beberapa saran ya di beberapa kolom komentar yang katanya buah Ilgia bagus, kemudian buah yang ini juga bagus gitu ya kan. Nah, hari ini kita akan coba ya guys ya, kita akan coba mencari Haki ya, nyari Haki guys ya. Kita akan coba cari Haki. Haki itu kalau nggak salah kita bisa temuin di tempat dimana makhluk kutub itu guys ya. Kita akan coba. Wah, cuman ini aku levelnya jadi susah ya guys ya. Bener juga sih. Gak apa. Nanti kalau misalnya emang anu kan aku tinggal gacha aja guys ya. Percaya di sini, aduh send lagi bro, jangan send lagi bang, yang lain dong bang, masa send lagi sih, ya kan ini juga material aku bisa cari lah ya. Kalian tulis komentar lagi dong guys, masih bagusan full buah Lugia atau udah pakai pedang atau pakai yang lain-lain guys, tulis komentar ya, biar aku paham ya guys ya. Oke, nah tempatnya tuh kalau nggak salah di sini, kalau aku cari-cari informasi kita coba keliling-keliling ya guys ya. Kalau nggak salah sih tempatnya di sini bro. Kita coba cari tahu dulu ya guys ya. Mana ya guys ya? Bener nggak sih tempatnya di sini? Jangan-jangan bukan lagi? Oh ini kah? Ini kayaknya guys ya. Kita coba masuk. Oke, what is this? Ini apa? Ability teacher. What is this? Air jam, aura, flash step. Ini apa guys? Skill apa guys? Ini yang mana coy? Gak tau guys. Aura color. Aduh, yang mana guys ini guys? Aku gak tau guys. Kayaknya aura deh. Oke, kita coba aura. Beli. Oke, kita kayak mempelajari gitu guys. Oke, kita udah dapet kah? Oke, terus? What? What the next?
What? Kenapa ya guys ya? Mana ya? Ada tombolnya kah? Coba ya guys ya. Mana cuy? What? Oh itu tadi kah? Ini kah guys? Haki? Oke, terus nambah apa? Buat buat Mas Widu, coba guys. Kalau udah punya haki, terus ngapain? Coba ya guys ya, naik. Bang, aku mau naik bang. Duh, iya guys ya, jadi PR banget ya. Punya sayap kagak bisa terbang bro. Kita coba deh. Tarik mereka. Tarik mereka ya guys ya. Wih, sakit juga guys. Sakit juga ya guys ya, seperti biasa bro. Ini kalau misalnya gak pakai yang buah Lugia emang sakit banget sih guys, sakit-sakit juga sih bro. Ini kita coba dulu. Spread. Let's go. Man, ini dia kayak lebih sakit gak sih guys? Atau perasaanku aja ya? Atau perasaanku aja guys ya? Coba ya. Oke, kagak naik level masterinya bro. Kayaknya emang tempat ini agak ini ya, agak susah buat leveling mastery ya guys ya. Maka aku harus kembali ke tempat tadi lagi guys. Grinding kayak tadi lagi bro. Ya udah deh, boleh. Haki gimana ya guys? Haki ini cara tahu status hakinya kayak mana? Aku juga belum tahu guys. Kalian tulis kolom komentar guys. Kayak mana nih? Udah guys ya, kita akan kembali ke tempat tadi lagi ya buat leveling guys ya. Kayak di sana lebih oke deh ya. Aku akan coba naikin ke level 100 ya. Buat dapat quick erup apa namanya? Quick erup ya kan. Terus nanti kalian tulis kolom komentar guys. Menurut kalian buah Titan buah Lugia atau buah yang ini guys ya. Kalian tulis kolom komentar ya biar aku tahu ya. Ini aku sambil coba-coba buah-buahnya dulu guys. Kemarin sih yang Ilgia yang flame itu sih gacor banget ya gua leveling ya. Ini belum tahu nih. Mungkin ini juga gacor sih karena tadi ya enggak tahu sih. Sakit sih guys kayak 600-an damage gitu loh. Oke guys, kayaknya bentar lagi aku udah mau naik level nih. Udah mau level 100 ya kan. Masterinya. Let's go, let's go, let's go. Mari kita lihat guys ya. Bakal kayak mana? Bagus kah? Worth it kah untuk dipakai atau enggak? Let's see ya guys ya. Jadi aku kombonya gini dulu ya kan. Aduh ini mentalnya sih terlalu jauh banget ya guys ya. Mentalnya terlalu jauh banget bro ya. Kalau nganu kita belum sakit-sakit banget sih. Tuh mentalnya kemana-mana banget cuy. Nah ini tadi aku sempat reset lagi ya guys ya. Aku sekarang udah bisa pakai pedang. Jadi energinya aku bikin dikit aja. Karena ya biar pedangnya rada lumayan ngebantu ya guys ya. Kayaknya kalau beneran main pure pakai ini sih kayaknya rada PR juga ya guys ya. Bro tuh level 100 guys. Kita lihat. Wih. Apa nih guys ya? What is this bro? What? Benar. Mungkin itu halusinasi ku aja, guys. Kita coba dulu ya. Kita coba di sini aja. Let's go. Ya sudah ada kan ya? Kita coba ya, guys ya. Kita coba. Oh, bentar lagi juga udah mau level 30 aku ya, guys ya. Cepet juga ya. Jadi kita coba tahan. Aku nggak tahu ya kalau nahan kayak gini. Damage-nya lebih sakit enggak nyampe, bro. Nahan kayak gini damage-nya lebih sakit atau enggak sih? Enggak sih kayaknya, guys ya. Kita coba. Apa itu, guys ya? Apa ya? Aku kayaknya ada combo-combonya kah? Ya kalau cuman pure skill doang sih kayaknya masih bagusan fire ya guys ya. Ini aku merasa masih bagusan fire nggak sih? Nih guys ya. Kita coba bentar gini kemudian kita gini ceprot kan. Dan ini kita giniin. Kita giniin lagi kayak ngedorong-dorong orang terus ya. Kayak bubarin, bubar gitu guys ya. Tuh. Didorong terus guys ya kan. Oke. Nah ini pedang lumayan ngebantu ya guys ya. Cuman aku nggak tahu nih. Kalau secara leveling sih lebih enakan yang Lugia sih. Buah-buah Lugia sih. Ya gak sih guys? Kalian tulis kolom komentar guys ya. Menurut kalian veteran yang mana guys? Menurut kalian? Kayak gini guys ya. Let's see. Kita kesini lagi. Sementara sih harusnya statusku udah aman ya. Harusnya ya. Buat pakai skill ini ya. Nih. Lumayan lama sih bro. Lumayan lama sih guys ya. Kalau aku bilang-bilang sih bunuhnya lama ya. Oke.
Man, haki juga. Oh guys, ajarin aku pakai haki guys. Aku nggak tahu guys. Jujur nggak tahu pakai haki ini kayak mana. Apakah kita harus bunuh musuhnya dengan mode haki? Lah ini gua gitu aja bocor guys ya. Lah ini gua. Cepet. Kayak serangannya tuh area semua gitu. Kayak AOE gitu loh guys ya. Ya gini. Tuh. Ada haki kah? Ada haki? Ada haki? Nggak ada guys ya. Nggak ada haki bro. Gak ada haki ya, gimana ya? Guys, cara naikin haki gimana guys? Aku gak tahu juga nih ya. Aku cuma tahu keberadaannya. Cuman gimana caranya biar haki ini berguna buat aku guys? Dan cara pakai haki gimana bro? Ini gak sih? Ya. Ya kan udah berubah kan ya? Udah berubah, cuman bentar. Kita hilangin. Gak ada yang berubah guys ya. Demik, coba-coba. Kita coba dah, kita coba ya guys ya. Kita coba pedang, kita tes pedang dulu dah. Tes pedang. Tanpa haki nih, 108. 128 lah ya, paling tinggi. 108? 115. Naik sih, guys ya, naik sih. Coba kalau ini tanpa haki kita coba ya, tanpa haki nih. Kita tembak. Aduh, enggak kelihatan guys ya. Ya sudah. 745 ya, yang jarak jauh 745 kita coba ya kalau pakai haki. Apakah bikin lebih sakit atau enggak ya? Dan ini mati bro, langsung bro. Sorry 745 ya guys ya, 745 yang ini ya. Sama guys ya, berarti kayaknya haki ini buat yang jarak deket gini kah? Jarak deket sih dia lebih gede sih guys ya. Cuman PR-nya adalah kita sekarang nggak imun ya. Ingat, sekarang kita nggak imun. Jadi kayak serangan jarak dekat ini agak riskan juga sih buat kita ya. Kita coba, kita tarik sini. Let's go. Bang, jangan pergi, Bang. Sini, Bang. Nah, sini loh, Bang. Nah. Lah kok pada kesana semua sih? Sini, Bang. Nah, gini loh kata gua mah. Jebret, gini kan guys ya. Kumpul, kita giniin. Oke. Hilang semua, guys. Nah, ini mental semua nih. Rada PR juga, guys ya. Kalau yang flame kemarin yang aku pakai itu ngumpulin orang. Kalau ini kayak mentalin orang, guys ya. Mentalin orang, guys. Tuh. Ya kan? Kayak mental-mentalin orang gitu malah ya. Tuh. Kayak mental-mentalin orang kemana-mana cuy. Gak tau nih. Menurut kalian worth it atau enggak guys? Tulis di kolom komentar ya. Aku sambil belajar sih guys ya. Intinya aku sambil memahami gitu. Biar jadi makin kuat kita ya guys ya. Oke, apa kan target sampai level 100? Di luar aja bro. Kayaknya si dwarf udah... Si warden, namanya di sini warden ya guys ya. Di warden kayaknya harusnya udah nge-spawn ya tuh. Ada ya guys ya. Let's go, terakhir pertarungan terakhir kita bersama dengan warden. Ini yang di dalam sini nggak ada ya guys ya. Aku punya teori sih guys ya. Kalau misalnya kalian lagi mager, kalian kita keluar masuk lagi. Cari yang ada ya guys ya. Mau coba lawan yang di dalam dah. Pertarungan di dalam. Cuman kayaknya bakal fair banget sih bro. Asli. Nah ini ada guys, yang ini ada guys. Itu teknik aku kalau misalnya kemarin aku mau leveling di sini tapi lagi males ya guys ya. Keluar masuk aja guys ya. Oke, let's go. Kita coba. Kita coba ya guys ya. Wah, tadi bro ya. Orang ini guys ya. Sakit bro. Gua sampai udah berapa kali tuh. Wits. Tuh. Oke. Let's go. Ya kan, kita pakai ini lagi. Kita tembak lagi guys ya. Wits. Serangan jarak deketnya bahaya juga ya guys ya. Kemarin sih pakai flame bunuh dia gampang sih. Sekarang aku merasa kesusahan ya guys ya. Kita tembak lucu, bret. Wah, kena juga gue guys ya. Kayak skillnya emang mentalin semua ya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Full mentalin cuy, skillnya cuy. Oke, let's go. Bentar, let's go. Kita tembak lagi, jebret. Aduh, mati dong aku bang. Mati dong aku bang, malah deketin guys ya. Oke, nice one. Kita tembak lagi, jebret. Lama ya bunuhnya ya guys ya. Mesti kalian yang main di sini bunuhnya udah cepet ya guys ya. Wah, ini ada orang cuy. Bang, jangan bang. Bang. Nah, gitu dong. Gua jadi naik level. Kan jadi level 300 gua. Orang ini guys ya. Mau ngincer aku nih orang. Ini orang tuh pasti mau ngincer aku nih. Usil pasti. Usil pasti orang ini. Jadi guys ya, orang ini pasti usil cuy. Ya level tinggi gak sih? 500 guys ya. Kok dikejar guys? Hacker kah? Hacker guys ya. Hacker again bro. Gue
guys ya, hacker bro, bro. Ada aja lo guys, hacker kayak gitu lo guys, bikin males cuy ya. Kalian sering ketemu sama hacker nggak guys? B1 sama hacker menang nggak kalian? Pasti udah pada kuat-kuat kan? Ah, yang penting aku udah level 300 lah guys ya sekarang ya. Orang banyak banget yang pada hacker hacking ya guys ya. Aku mau coba deh bang, aku mau coba. Bang, aku mau coba sama abang battle boleh ya bang ya? Coba guys ya, kita coba guys ya. Mudah-mudahan sih tak nih. Langsung mati guys. Satu hit cuy. What? What the bro? What the bro? What the bro? Satu hit doang. What the bro? Apa nih dia? Ngapain guys, guys? Ah, sakit banget guys. Sakit banget guys, asli ya guys ya. Sakit banget, emang powernya sih secara power jauh ya. 100.000 sendiri sih guys ya. Cuman kalau mati sama yang di bawah kita berarti hacker. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Ya udah guys, jadi kira-kira seperti ini dulu ya video kita kali ini. Kali ini aku udah makan buah baru, yaitu adalah buah, apa namanya ya guys ya, buah quick ya, buah quick. Menurut kalian worth it nggak guys? Tulis di kolom komentar ya. Kan ini video upload misalnya, terus kalian komentar, nanti aku ganti lagi ya guys ya. Menurut kalian, kalau misalnya kalian menurut kalian kurang worth it, aku bakal ganti lagi kembali ke yang dulu. Ya kan, karena ini kayaknya emang buat TV guys ya, menurutku ya. Nanti kalian terus komentar lah biar aku lebih tahu ya. Alright guys, jadi kira-kira seperti dulu. Dan kita juga udah pelajarin haki, cuman aku nggak tahu nih how to use haki bro. Tulis di kolom komentar juga ya guys ya. Oke, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share, dan subscribe juga karena subscribe gratis. Dan sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye-bye.